Halo teman-teman YouTube, apa kabar? Balik lagi di channel gue Edo Borne. Kali ini channel gue tidak membuat sesuatu, tapi mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu buat gue, buat kalian, buat semua yang nonton channel ini. Oke, sekarang, nah gue mau langsung aja nih ya, tanpa basa-basi. Kali ini gue mau benerin nailer gun atau paku tembak. Pernah gak sih dari kalian tuh punya masalah mengenai paku tembak bocor? Itu kayak gini nih. Nih, kalau misalkan kita sambungin ya. Tuh. Anginnya keluar terus. Suara gua gak kedengeran. Gua copot dulu ya. Tuh. Anginnya keluar terus. Terus kalau didengerin tuh keluarnya dari sini, ya kan? Permasalahannya apa sih sebenarnya? Lu pada tahu nggak? Gua sampai bingung nih sebenarnya. Apa ya permasalahannya? Gua buka di sini, ternyata isinya piston. Kalau kalian suka bongkar, ya kan? Terus gua mikir-mikir lagi, apa mesti gua buang nih? Waduh, gile. Belinya lumayan, masa main buang-buang aja? Lo pikir cari duit gampang? Enggak kan? Ya kan? Perlu usaha dulu. Akhirnya gue mesti ngulik. Udah gitu, gue pakai tipe JIT 18GA 50mm Brad Nailer. Air pressure-nya 58-100 PSI. Sama lah nih, sama kayak punya kalian. Semuanya sama kategorinya. Cuman gue pakai yang safety. Jadi harus ditekan dulu, baru bisa ditembakin. Kalau langsung ditembakin gini, dia nggak bakalan mental-mental pakunya. Nah, terus setelah gue pelajari, gue juga lihat di YouTube sih, itu ternyata coil valve-nya dia tuh leaking atau bocor. Nah, jadi sekarang gue harus bongkar dulu nih nailer gun-nya. Gue bongkar isinya nih. Biar kita tahu permasalahannya kayak apa. Kalau perlu ganti coil valve, berarti gue harus cari dulu coil valve-nya. Soalnya kalau mau beli lagi lumayan harganya. Dan sayang. Nah, kalau sayang mah sama keluarga sebenarnya. Ya, maksudnya ya kita coba kalau ini bisa dipakai lagi kan syukur alhamdulillah. Jadi alat-alat kita tuh tahan lama jadinya, ya kan? Oke? Sekarang kita proses bongkar dulu deh nih. Ikutin aja terus videonya. Guys, tadi gue cara bongkarnya gue buka dulu atasnya yang safety-nya itu, terus di sini nih ada ringnya tuh dari karet, bukan dari karet, dari plastik juga buat nahan pinnya ini nih. Ini kalau nggak hati-hati ntar penahannya bisa patah dan susah untuk masukinnya lagi. Masuk ke sini nih. Ini masuk ke sini nih. Nah, ini pinnya nih. Nah, ini jagaannya agak kecil sih kelihatannya, tapi ya kayak gitulah. Itu harus hati-hati dalam membukanya. Terus gua harus putar. Ternyata di dalamnya ini pakai drat. Bentuknya kayak gini. Terus dalamnya cuma ada ini sama ini.
Nah, gue bingung kebocorannya di mana, leakingnya di mana, ya kan? Gue udah coba beli coil valve-nya sih. Kalau gue lihat di YouTube tuh coil valve-nya kayak gini. Cuman kayaknya beda, beda tipe nih sama yang gue punya. Dan bukanya tuh nggak terlalu sulit, mudah lah, bisa dibilang mudah banget. Ya tinggal diputar doang. Nah, gue masih bingung proses leakingnya di mana nih. Sementara gue mau coba pasang lagi aja. Kita coba pasang lagi. Masih leaking apa enggak? Jadi cuman gue kencengin aja dulu dratnya nih. Siapa tahu nggak leaking. Atau permasalahannya ada di belakang piston ini yang karet-karet sealnya, gue juga belum tahu. Nanti kita coba aja dulu. Oke. Gue mau pasang lagi. Kerepotan nih dalam bongkar si paku tembak ini nih. Ternyata setelah gue bongkar lagi belakangnya, gue copotin tempat pistonnya ini berada. Di belakang ini gue nemuin permasalahannya, sealnya getas sampai patah-patah. Tuh, dia harusnya berbentuk bulat gitu, ya kan? Terus dia patah gitu. Getas, gimana sih kalau getas? Dan gue harus nyari spare partnya. Setelah gue cari di toko online yang biasanya mumpuni, gak mumpuni juga. Gue cari di toko online yang internasional pun AC bahasanya gak ada juga masalahnya. Akhirnya gue mesti puter otak nih. Kemarin gue coba ke toko pompa air untuk cari seal. Mereka juga gak punya. Cuman gue nemuin seal ini. Tebal banget. Ini bukan sealnya sebenarnya. Tapi gak ada salahnya sih untuk dicoba. Cuman gue harus potong dulu dia sejajar sampai tipisnya tuh. Gak mungkin sih setipis ini. Gue mau coba potong setengahnya dulu aja. Terus gue mau coba masukin, coba pasang lagi. Kira-kira bisa apa enggak? Itu lampe enggak bisa juga. Harus beli yang baru. Aduh, males banget, coy. Aduh. Kesel, sebel. Gak apa-apa deh, dicoba dulu. Gue mau buntingin sampai ininya rata. Terus kita pasang nih di dalam sini nih sealnya. Coba ya. Tadi video gue mau udah pasang lagi, balikin lagi semua part-part daripada paku tembak si JIT 1850A ini, ya kan? Ini udah dibalikin lagi, sealnya udah dipasang, seal yang getas yang kecil-kecil nih yang seperti ini. Nih seal getasnya tadi seperti ini, diganti sama seal pompa air, tapi harus dimodifikasi sedikit dengan dikecilin ukurannya. Kita coba ini
moment of truth. Asik. By the way, gue mau kasih tahu ini pertama kali gue benerin dan gue bongkar-bongkar ya kan, karena bocor. Sebelumnya kita tahu begitu dicolok bunyi css, gitu kan. Sekarang kita bismillah. Udah gak bunyi lagi, udah gak bocor lagi ya. Tunggu. Tapi jangan senang dulu guys, jangan senang dulu. Ini harus dites, ya kan? Kalau dites gak bisa percuma. Sama juga bohong. Ini gue mau coba tes. Coba tes, kira-kira masih berfungsi apa enggak. Tapi ini nggak ada pakunya guys, kita coba dulu pakai paku ya. Kita coba, tunggu nih, ini gue rada-rada senang sih. Tapi kita coba dulu nih, bisa nggak nih pakai paku? Pakai paku tembak dulu, kita tes. Pakunya lancip nggak tuh? Coba lagi. Pakunya lancip nggak tuh? Coba lagi. Pakunya lancip nggak tuh? Nih, gua kasih lihat guys sama lo nih guys. Nih ya, nih. Nih gua kasih lihat guys. Itu dong. Guys, gua kasih lihat guys. Nih, lo bisa lihat enggak guys? Guys. Guys. Tuh, pakunya ada semua. Pakunya ada semua guys. Hey. Pakunya ada semua. Hey. Gua seneng banget guys. Teriak-teriak kesini begini. Oh, gue jadi geli sendiri. Oh gitu ya. Oh. Kenapa? Sini. Tiba-tiba istri gue naik guys. Ini gue karena seneng banget, cuy. Gue seneng banget. Ini tadinya rusak nih. Ini rusak. Ya tapi kamu teriak-teriak terakhir kamu teriak. Oh iya, yeah, yeah. Dia concern banget. Ini istri yang sangat care dengan suaminya. Iya guys, sebenernya dia takut karena pernah ada kejadian ya. Tapi bukan itu, gue teriak-teriak bukan itu. Karena gue seneng banget. Alat gue bener. Ini belinya lumayan harganya. Sekarang udah bisa lagi. Leaking, bocor. Aku ganti sini sama pompa air. Seal pompa air, you know. Ini magnificent banget. Oh, itu dia guys, gue gokil banget. Ternyata oh, dalam kehidupan ini. Gue lagi ngomong ini. Gue lagi ngomong di sini. Udah, itu gak usah. Itu namanya aku pengen itu tetap mau jawab ya laki-laki yang sayang ya kan? Sama istrinya pasti akan jawab setiap hand-nail. Walaupun dia nanyanya apapun itu ngomel ya kayak gitulah. Oke, tapi yang gue ambil dari pelajaran ini adalah guys, kaget ya, maaf kalau ngagetin ya, I love you. Oke guys, ini dia nih salah satu pelajaran lagi buat gue, buat mungkin buat kalian juga, karena dalam semua situasi, dalam semua kehidupan pasti ada solusinya guys. Semuanya bisa diselesaikan dengan tidak mendekati kesempurnaan sih, karena tetap kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi ini gila, gue seneng banget. Mungkin dari kalian udah, dari beberapa kalian tuh udah sering melakukan hal dengan mengganti dengan tidak seharusnya. Sebenarnya kalau bisa sih pakai spare part yang ada memang, tapi karena gue udah diam, gue lagi ngomong. Kompresor gue bunyi, maaf. Jadi, kalau bisa ganti spare part dengan spare part yang ada. Akan tetapi, gue nyari spare part ini kemana-mana. Sampai ke Kemayoran. Mencoba mencari di toko online. Kemana lagi? Sampai ke kota, gitu kan? Susah. Terus gue juga baca buku panduannya. Nih, di sini ada buku panduannya mengenai spare part yang digunakan, ya kan? Tapi kalau lo lihat bawahnya ini bahasa Korea, guys.
Gokil. Anyong aseo. Gue cuma tahu itu. Sedangkan untuk part-part seperti ini dibaca dengan bahasa Korea nggak ngerti. Ya kan? Aduh. Tapi gue bersyukur banget. Ini udah kelar. Masalahnya selesai. Pakunya nancep. Bisa dipergunakan lagi. Wuh. Seneng banget pokoknya. Banyak banget pelajaran yang gue ambil dari benerin si JIT 1850A ini. Paku tembak buatan Korea. Jadi gue saranin, yang pakai safety ini memang istimewa. Tapi yang lebih laku adalah yang sering dipakai sama orang-orang. Itu adalah quote dari Ko Jeff, Jeff Han. Yang istimewa memang oke, tapi pokoknya gitu deh. Yang istimewa bagus, tapi yang sering dipakai yang banyak di pasaran. Gua lupa quote-nya, tapi itu oke banget deh. Oke. Thank you teman-teman. Udah melihat video ini, gua rasa sekian dulu videonya. Sampai di video di berikut-berikutnya lagi. Oke, guys. Coba deh. Dari sini gua bingung lagi mau ngomong apa. Yang pasti jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Thank you. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita ketemu di kolom komen. Bye.